Pertama-tama kita pasang roda kaki. Lalu dipukul-pukul, jangan terlalu kuat. Lalu kita pasangkan besi bagian tengah. Lalu pasangkan bautnya. Jangan lupa dikasih reng. Lalu kencangkan baut dengan kunci. Pakai kunci 14. Pastikan kaki dengan besi tengah terpasang rapi. Lalu kita pasang baut yang diinjakkan kakinya. Lalu digoyang-goyang biar nggak terlalu erat. Lalu dipersiapkan dua baut untuk injakan kakinya. Setelah pas ukurannya kiri dan kanan, lalu dikunci erat ya. Lalu pasangkan untuk penyambungan roda. Lalu pasangkan baut penyangga penyambung roda. Kunci yang kuat dengan tang. Lalu siap kita pasang. Lalu pasang baut dan paskan dan kunci dengan kuat. Setelah pas, lalu dikunci erat. Dan pastikan semuanya lancar. Lalu pasangkan besi yang menyangkut di injakan sama di roda.
Lalu eratkan pakai tangan dan bisa juga pakai tang. Lalu kunci yang kuat. Lalu digoyang mesinnya, dipastikan semuanya lancar. Dan siapkan baut dan pasang penutup roda. Pastikan posisinya lurus dan kunci dengan kuat. Dan taruh papan mesin dan jangan dibaut dulu. Cara memasang bagian kecil di belakang mesin. Lalu eratkan dan kuatkan pakai obeng. Memukulnya jangan terlalu keras. Lalu pasangkan bautnya. Lalu pasangkan untuk penahan mesin di papan. Pastikan pemasangan bautnya kuat. Dan setelah pas, kunci dekat penyangkut mesinnya di papan yang berada di bawah. Papan mesin belum dibaut supaya gampang pemasangan talinya. Jadi kita setel dulu biar pas. Lalu masukkan plastik yang untuk pembuka talinya. Lalu setel talinya dan dipotong sesuai kebutuhan. Pastikan pemotongan tali pas, kuat, dan kencang. Untuk penyambungan tali disiapkan kawat kecil, lalu lubangi tali mesin dengan jarum atau paku biar gampang memasukkan kawat kecilnya. Biar lebih kuat, lilit bekas penyambungan dengan tali rafia atau tali kecil. Setelah selesai, baru
papan di setel agar tali dengan papan yang di bawah tidak bergesekan. Kurang lah ya. Dan setelah pas baru dibaut dan diukur bagian sampingnya biar pemasangannya rapi. Dan mesin dikasih minyak supaya lancar, dikasih semua lubang-lubangnya. Lubang ATE sudah ada? Ya. Lubang ATE itu nih. Dan kok jadi bang? Tembak juga tadi dah. Dan mesin siap untuk dipakai.